اهدنا الصراط المستقيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. إخواني في الدين وأخواتي في الله أعزني الله وإياكم. الحمد لله pada malam hari ini dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat melanjutkan kembali pembahasan dari kitab At-Tauhid karya Syekhul Islam Al-Mujaddid Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala. Kita masih dalam babun man haqqaqa at-tauhida dakhala al-jannata bighairi hisab. Bab siapa yang mentahqiq tauhid, merealisasikan tauhid, yaitu memurnikan nilai-nilai tauhid, maka dia akan masuk ke dalam surga tanpa hisab. Ini dari keutamaan orang yang bertauhid, bahwa siapa yang mewujudkan tauhid dengan sebenar-benarnya, maka dia akan masuk ke dalam surga tanpa proses hisab dan tanpa azab. Nah, di dalam bab ini beliau membawakan dua ayat. Telah kita singgung ayat yang pertama, beberapa yang terkait dengannya, yaitu wa qaulullahi ta'ala, firman Allah ta'ala, inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa walam yaku minal musyrikin. Nah, sesungguhnya Ibrahim adalah ummat, yaitu imam, qanitan lillah, yang tunduk kepada Allah, hanifa, dan beliau adalah seorang yang hanif, walam yaku minal musyrikin, dan beliau tidak termasuk dari orang-orang yang berbuat kesyirikan. Surat An-Nahl ayat 120. Ini ayat pertama yang beliau sebutkan pada bab ini, yaitu mensifati Nabiullah Ibrahim alaihi salam, yang beliau ini adalah imamnya orang-orang yang bertauhid. Yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan diperintahkan untuk mengikuti millahnya, agamanya Nabi Ibrahim, yang lurus di atas tauhid dan menjauhi kesyirikan. Nah, Allah mengatakan tentang Ibrahim, inna Ibrahima, sesungguhnya Ibrahim, yaitu Nabiullah Ibrahim, kana ummatan, beliau adalah ummat. Akan kita jelaskan apa makna ummat. Qanitan, beliau qanit, yaitu tunduk kepada Allah, hanifan, dan beliau juga seorang yang hanif. Akan kita jelaskan makna hanif. Walam yaku minal musyrikin, dan beliau tidak termasuk dari orang-orang yang berbuat kesyirikan. Empat sifat yang Allah sebutkan pada diri Nabi Ibrahim. Yang pertama, beliau sebagai ummat, kemudian tunduk kepada Allah, kemudian hanif, dan tidak termasuk dari orang yang berbuat kesyirikan. Iya. Sifat yang pertama yaitu sifat ummat. Beliau adalah seorang ummat. Ummat di sini maksudnya adalah imam. Nah, karena terkait dengan ummat, ya, itu ada beberapa makna di dalam Al-Quran. Ummat terkadang bermakna ta'ifah, yaitu sekelompok manusia. Nah, ini makna yang paling masyhur. Kalau disebut ummat berarti kumpulan manusia. Allah berfirman di dalam Al-Quran, kuntum khaira ummah, kalian adalah sebaik-baik ummat. Ya, ummat di sini maknanya kumpulan kaum muslimin, kaum mukminin, orang yang banyak. Nah,
Demikian pula firman Allah, walaqad ba'atsna fi kulli ummah rasulan. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Umat di sini yaitu kumpulan manusia. Ini makna yang pertama. Dan terkadang umat juga bisa bermakna millah, agama. Itu makna yang kedua. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, pernyataan orang-orang musyrikin, inna wajadana aba'ana ala ummah. Sesungguhnya kami mendapati nenek-nenek moyang kami berada di atas umat. Maksudnya di atas umat, di atas agama. Karena orang-orang musyrikin mengikuti agama nenek moyang. Itu makna yang kedua. Umat bermakna agama. Dan yang ketiga, umat bisa bermakna waktu atau zaman. Ini sebagaimana yang Allah sebutkan tentang kisahnya Nabi Yusuf, ya, dua orang kawannya yang dipenjara itu, tatkala salah satunya dibebaskan, ya, dan menjadi pelayan raja, Nabi Yusuf berwasiat, berpesan kepadanya supaya menyebut dirinya di hadapan sang raja. Tetapi kawannya tersebut lupa. Dan disebutkan dalam ayat, wadakara ba'da ummah. Dan ia baru ingat ba'da ummah, setelah umat. Maksudnya setelah beberapa waktu yang lama. Nah, jadi umat juga bisa bermakna waktu. Dan yang terakhir, nah ini makna yang disebut di dalam ayat ini. Umat bermakna imam. Umat bermakna apa? Imam. Jadi Ibrahim adalah umat, yaitu imam. Beliau seorang imam. Nah, kenapa beliau atau Allah Subhanahu wa taala bahasakan Nabi Ibrahim sebagai imam dengan umat, yang mana umat ini memang arti asalnya adalah kumpulan banyak orang. Tetapi di sini Ibrahim seorang diri. Nah, dibahasakan seperti itu, wallahu alam, ya, agar seseorang yang berada di atas jalan kebenaran, ia tidak merasa sedih. Ia tidak merasa sedih dengan sedikitnya orang yang menapaki kebenaran itu. Nah, sehingga kalaupun dia seorang diri, tetapi dia berada di atas jalan kebenaran, maka jangan dia merasa sedih dengan keadaan tersebut. Nah, ya, karena memang ahlul haq, orang yang berada di atas jalan kebenaran, itu tidak selalu banyak. Ya, bahkan kebanyakannya jumlah mereka sedikit. Nah, makanya ahlul haq, orang-orang yang berada di atas kebenaran disifati dengan al-guraba. Al-guraba itu orang-orang yang asing, orang-orang yang aneh, yang jumlahnya sedikit, tetapi mereka berada di atas kebenaran. Nah, sama di sini Nabi Ibrahim disifatkan dengan umat, walaupun beliau seorang diri. Iya, walaupun beliau seorang diri, karena yang namanya kebenaran itu, ya, tidak memandang banyak atau sedikitnya orang. Al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Kebenaran itu adalah yang selalu mencocoki kebenaran, yang mencocoki Al-Qur'an dan As-Sunnah, walaupun kamu seorang diri. Walaupun kamu seorang diri. Nah, Nabi Ibrahim disifatkan sebagai imam. Imam dalam apa? Imam di dalam kebaikan. Karena imam itu ada dua maknanya. Ada imam di dalam kebaikan dan petunjuk, ada imam di dalam keburukan dan kesesatan. Jadi ada imam penyesat. Nah, Nabi Ibrahim alaihi salam, beliau adalah imamul huda. Imam yang membawa petunjuk, yang menyeru manusia kepada kebaikan dan bersabar di atas hal tersebut. Oleh karena beliau sebagai imam, maka beliau dijadikan sebagai kudwah dan uswah, yaitu suri tauladan dan figur bagi manusia. Nah, sampai dijadikan figur bagi nabi yang datang setelah beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadikan agama Nabi Ibrahim sebagai figurnya, Nabi Ibrahim sebagai tauladannya. Nah, ini Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan seseorang itu tidaklah disebut sebagai imam kecuali manakala dia berada di atas kebaikan, baik di dalam akidahnya, ibadahnya, maupun di dalam akhlaknya. Iya,
Sehingga seorang tidak bisa disebut sebagai imam kalau dia berada di atas kesesatan, akidahnya tidak lurus. Nah, ini jauh dari penamaan imam. Imam itu manakala dia berada di atas ketakwaan, sehingga dia menjadi imam di dalam ketakwaan, imam di dalam tauhid, imam di dalam keikhlasan. Imam di dalam keikhlasan. Nah, dan ketika disifatkan bahwa Ibrahim adalah imam yang dijadikan tauladan, yang dijadikan petunjuk, nah dari sini kita bisa mengetahui betapa bahayanya apabila ada seseorang yang dianggap sebagai imam namun ia menyesatkan manusia, namun ia tidak berada di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dianggap sebagai orang alim misalnya, orang-orang yang dianggap sebagai pengajar agama, atau dia dikatakan sebagai ustaz atau ulama, tetapi manakala dia tidak berada di atas petunjuk yang benar, ini sangat berbahaya, sebab dia sesat dan bisa menyesatkan orang lain. Inilah yang dikhawatirkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keberadaan imam-imam penyesat seperti ini. Di mana Rasulullah bersabda dalam haditsnya yang sahih, innama akhafu ala ummati al-a'immatul mudillin, al-a'immatul mudillin. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan menimpa umatku adalah para imam penyesat. Ini para imam yang membawa kesesatan dan menyesatkan manusia. Ini menunjukkan bahwa ada imam-imam penyesat. Tidak semua orang yang dikatakan imam, dikatakan ustaz, dikatakan syekh, dikatakan ulama, kemudian dia di atas petunjuk. Nah, karena di sana Nabi yang sebutkan ada imam-imam penyesat. Orang menganggap dia sebagai imam, sebagai alim ulama, sebagai ustaz. Akan tetapi nama tersebut sebenarnya tidak layak bagi dirinya. Nah, ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum, dan Nabi Ibrahim ya tentunya layak menjadi seorang imam di dalam hal ini, karena beliau alaihi salam sebagai contoh di dalam kesabaran telah kita kisahkan bagaimana kesabaran yang luar biasa dari Nabiullah Ibrahim alaihi salam tatkala menimpa beliau ya, ujian dan cobaan dari kaumnya ya, kemudian ujian menimpa beliau terhadap keluarganya. Nah, ini sangat banyak ya, dan beliau bisa menunjukkan bahwa beliau tetap teguh di atas keimanannya, beliau tetap tabah di atas ujian dan cobaan yang menimpanya. Nah, sehingganya beliau dijadikan sebagai imam panutan tauladan ya, bagi orang-orang yang datang setelahnya, bagi orang-orang yang datang setelahnya. Makanya ulama menyebutkan bahwa nabi yang paling utama setelah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi Ibrahim. Nabi yang paling utama setelah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi Ibrahim. Jadi nabi yang paling utama itu kan semua para nabi itu utama tentunya. Tetapi yang paling utama dan mereka bertingkat-tingkat keutamaannya, yang paling utama 5 orang nabi ulul azmi. Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, nabi kita Muhammad SAW. Ini 5 nabi paling utama. Dan dari 5 ini yang paling utama 2. Yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dari 2 ini yang paling utama adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi Ibrahim nabi yang paling utama setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka ini sifat pertama yang disebutkan di dalam ayat ini. Beliau sebagai imam, Nabi Ibrahim sebagai imam yaitu tauladan, panutan, sebagai figur, sebagai uswah bagi orang-orang yang datang setelahnya. Kemudian sifat yang kedua, qanitan. Beliau adalah seorang yang kunut, yaitu terus-menerus berada di atas ketaatan. Terus-menerus berada di atas ketaatan. Yang namanya kunut itu selalu dan senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berhenti. Ya,
Dia terus-menerus berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, terus-menerus mentaati Allah dan teguh di atasnya, tidak goyah, tidak futur di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu dan selalu di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau khusyuk di dalam beribadah, beliau tunduk dan merendah tatkala beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sifat ini tentunya bertentangan dengan sifat sebagian orang yang hanya semangat di awal-awal saja. Ini bukan kunut namanya, bukan orang yang qanit. Kalau orang yang qanit itu semangatnya di awal, di pertengahan dan di akhir itu sama, bahkan semakin meningkat. Semakin meningkat, itulah orang yang qanit. Nah, dan itulah makna dari keistiqomahan. Istiqomah itu berat. Ya, orang terkadang terlihat istiqomahnya, semangatnya di awal. Ya, di hari pertama, di bulan pertama, di tahun pertama, luar biasa semangatnya. Tetapi terkadang hal tersebut tidak berjalan mulus pada dirinya. Nah, ya sama dengan orang yang misalnya tiba bulan Ramadan, awal-awal luar biasa menyambut bulan Ramadan itu, ya kan? Tetapi untuk istiqomah itu sulit. Lihat di hari berikut-berikutnya, di pertengahan, itu terkadang ya sudah berbeda dengan hari-hari pertama. Nah, orang yang qanit itu dia selalu beribadah dan semangatnya terus menerus, bahkan semakin meningkat. Nah, itulah Ibrahim alaihi salam disifatkan seperti itu. Ya, beliau disifatkan seperti itu. Dan perlu kita ketahui bahwa keutamaan seseorang di dalam beribadah manakala dia bisa istiqomah di atas ibadahnya. Makanya Nabi bersabda apa? Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa inqalla. Amalan yang paling utama, ibadah yang paling utama adalah ibadah yang dilakukan secara terus menerus dan kontinu, walaupun sedikit dia lakukan. Walaupun sedikit. Ini kalau sedikit tetapi istiqomah itu lebih baik daripada langsung ambil yang besar tetapi sekali saja atau di waktu di awal-awal saja. Nah, itu kurang utama. Nah, maka ya seseorang di dalam beribadah hendaknya terus-menerus dawam di atas ketaatan. Ya walaupun yang namanya ibadah itu sudah menjadi hal yang wajar tatkala orang itu merasa bosan. Ya, misalnya ya, orang membaca Al-Quran, ya, dia membaca Al-Quran, ya tidak mungkin dia hari-hari terus-menerus membaca Quran di waktu yang sama, ya, terus seperti itu. Ya, kenapa? Karena pasti akan menghinggapi dirinya rasa jenuh. Dan itu sesuai dengan sabda Nabi, likulli amalin sirrah, walikulli sirrah fatrah. Setiap amalan itu punya masa semangat. Dan setiap semangat di dalam suatu amalan akan ada masa jenuhnya, akan ada titik jenuhnya. Orang tidak akan terus-menerus di situ, akan jenuh. Itu sifat dasar manusia begitu. Nah, oleh karena itu yang namanya istiqomah bukan dia selalu melakukan hal tersebut terus-menerus, tidak pernah berhenti. Kemudian kalau dia berhenti berarti tidak istiqomah? Tidak. Tetapi maksudnya ketika kamu misalnya bosan dalam satu amalan, kamu tinggalkan. Asalkan catatannya bukan amalan wajib. Kalau sholat misalnya, saya bosan sudah sholat zuhur deh, nanti dulu. Nah, ini tidak boleh. Ini amalan-amalan yang bersifat sunnah. Dia bosan di situ, boleh. Tetapi ya dia apa namanya tidak keluar dari ketaatan. Dia boleh bosan dalam suatu amalan, tapi dia alihkan kepada amalan yang lain. Misalnya dia bosan atau ada jenuhnya untuk mengaji, misalnya baca Quran, maka dia bisa palingkan dengan hal yang lain yang juga dalam kebaikan. Ya, misalnya mungkin dia bosan atau merasa jenuh untuk membaca Al-Quran, maka dia bisa membaca buku-buku yang bermanfaat misalnya. Nah, yang jelas dia tidak keluar dari ketaatan. Sebab kata Nabi, "Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada." Siapa yang tatkala dia futur, kemudian dia tetap berada di atas sunnahku, ini maksudnya tetap menjalankan ketaatan yang lain.
maka dia mendapatkan petunjuk. Tetapi siapa yang keluar dari situ, dia jenuh mengaji, jenuh membaca Quran, tetapi dia palingkan dengan bentuk maksiat, faqad halak, kata Nabi, maka dia celaka. Nah, itulah orang yang tidak istiqomah. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, seseorang itu dituntut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala terus-menerus, na'am, dan tidak pernah berhenti di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat Nabi Ibrahim, dan itulah sifat yang juga diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa kata Aisyah, kanan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyani, bahwa nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau berzikir kepada Allah dalam setiap kondisinya, dalam semua keadaannya. Ya, maksudnya apa? Nabi itu ingat selalu kepada Allah, baik ketika beliau berdiri, ketika beliau duduk, ketika beliau tidur, ketika beliau makan, ketika mau buang hajat, ketika mau dalam aktivitas kesehariannya, siang dan malamnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam istiqomah, selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah sifat qanit namanya, dan itu ada pada nabi kita, dan juga dalam ayat ini disebutkan pada diri Nabi Ibrahim alaihi salam. Sifat yang kedua. Kemudian sifat yang ketiga, Allah sifatkan juga Nabi Ibrahim sebagai hanifa, seorang yang hanif. Hanif itu apa? Yaitu orang yang meninggalkan kesyirikan, dan dia ya senantiasa jauh dari kesyirikan kepada Allah, dan menghadap kepada Allah dengan cara mentauhidkan Allah. Itu maksudnya hanif, meninggalkan kesyirikan dan fokus menuju kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tidak berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah sifat yang sangat agung yang ada pada diri Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, dan seseorang tidak akan bisa menjadi seorang yang bertauhid dan mewujudkan atau merealisasikan tauhid kecuali dengan menjadi seorang yang hanif. Hanif yaitu berpaling dari kesyirikan dan hanya fokus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas dalam beribadah kepada Allah dan menjauhi segala kemusyrikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan selain Allah yang disebut dengan at-taghut. Taghut itu kullu ma'ubida min dunillah, semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, itu hanif. Dan sifat yang keempat, dan ini lebih menyempurnakan sifat yang ketiga tadi, yaitu apa? Walam yaku minal musyrikin, dan beliau tidak termasuk dari orang-orang yang berbuat kesyirikan. Ini sebagai penegas. Ya, maksudnya apa? Nabi Ibrahim ini, beliau itu bertauhid, meninggalkan kesyirikan, terus-menerus beliau di atas tauhidnya. Ya. Dan tidak pernah beliau berbuat kesyirikan walaupun kecil. Tidak pernah Nabi Ibrahim melakukannya. Nah, dan Nabi Ibrahim berlepas diri dari kesyirikan dan dari kemusyrikan serta orang-orang musyrik secara sempurna. Beliau memutus hubungan, ya, sama sekali tidak ada hubungan antara beliau dengan kesyirikan dan dari orang-orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kecintaan kepada mereka, tidak ada ketertarikan dengan kesyirikan kepada Allah, betul-betul bara, berlepas diri darinya. Nah, sebab kesyirikan dibenci oleh Allah dan dosa yang paling besar, dan orang mukmin tidak mungkin ya mencintai orang yang melakukan perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini dari akidah kaum muslimin, na'am, menanamkan bara, berlepas diri dan kebencian kepada orang-orang musyrikin yang menyekutukan Allah, sebab mereka adalah aduwullah. Mereka adalah musuh-musuhnya Allah. Mereka dimurkai oleh Allah. Allah saja murka kepada mereka. Apakah kita mau merajut kasih
kemudian mencintai mereka sementara mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, tidak mungkin. Orang beriman barak kepada mereka, kepada orang-orang musyrikin. Nah, dan berlepas diri, memusuhi mereka. Ya. Memusuhi mereka. Ini kalau dalam urusan agama. Ini kalau dalam urusan agama. Kalau dalam urusan keduniaan, ya, seseorang berbuat baik kepada orang kafir, orang musyrik, itu bukan dari perkara yang dilarang di dalam agama kita. Bahkan diperintah di dalam Al-Qur'an. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian. Nah, terhadap orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian di jalan Allah, yang tidak mengusir kalian dari negeri-negeri kalian, Allah tidak larang kalian dengan orang kafir untuk kalian berbuat baik kepada mereka. Jadi bukan artinya kita kaum muslimin benci dengan orang musyrikin kemudian kita zolimi mereka, tidak begitu. Kita tetap berbuat baik sama mereka. Kalau mereka membutuhkan pertolongan, terkadang kita bisa bantu, bantu silahkan, tidak masalah. Nah, tetapi untuk cinta kepada mereka, menanamkan kecintaan, loyalitas, ini tidak dibenarkan di dalam agama kita. Itu tidak dibenarkan di dalam agama kita. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya sangat banyak ya ayat-ayat bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam berlepas diri dari kaumnya, bahkan dari bapaknya sendiri yang bapaknya juga kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapaknya Nabi Ibrahim bernama Azar, yang memahat patung-patung yang disembah oleh orang-orang musyrikin tatkala itu. Nah, Nabi Ibrahim berlepas diri. Nah, dan juga ayat yang menunjukkan hal tersebut, firman Allah Subhanahu wa taala ya tentang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berkata kepada kaumnya, qala ya qaumi, wahai kaumku, inni bari'um mimma tusyrikun, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian persekutukan, dari apa yang kalian perserikatkan Allah Subhanahu wa taala dengannya. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard, sesungguhnya aku hanya menghadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Hanifa, aku berpaling dari kesyirikan dan hanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku sama sekali tidak berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladina ma'ah, sungguh telah ada bagi kalian suri tauladan yang baik pada diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya, itu para pengikutnya Nabi Ibrahim. Idh qalu liqaumihim, tatkala mereka berkata kepada kaumnya, inna bura'a'u minkum, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian. Lihat, berlepas diri dari orang-orang musyrikin. Wa mimma ta'buduna min dunillah, dan dari apa yang kalian sembah selain Allah, kafarna bikum, kami ingkari kalian, kami kafir terhadap kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawah wal baghdha' abadan. Lihat, perhatikan ini. Dan telah nampak antara kami dengan kalian permusuhan dan kebencian selama-lamanya. Ini pernyataan Nabi Ibrahim kepada orang-orang musyrikin. Hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian beriman kepada Allah semata. Nah, sampai kalian beriman kepada Allah semata. Makanya di dalam Islam ya, kita tidak boleh menjadikan orang musyrikin, orang kafir sebagai teman karib. Kalau sekedar teman biasa, teman bisnis, silahkan. Tapi kalau teman karib, sahabat karib, itu tidak boleh. Apalagi menjadikan mereka sebagai pemimpin kita. Nah, ini tidak boleh. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah ya empat sifat yang disebutkan oleh Allah tentang Nabi Ibrahim, dan empat sifat ini adalah sifat-sifat orang yang mentahqiq tauhid, yaitu yang memurnikan tauhid, merealisasikan tauhid, dan tidak berbuat kesyirikan sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan Nabi Ibrahim alaihi salam sebagai contoh di dalam hal ini karena memang beliau adalah imamnya. Imamnya orang-orang yang bertauhid. Nah, dan di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala puji beliau. Dan pujian Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim konsekuensinya ada dua hal. Yang pertama, konsekuensi yang pertama adalah cinta kepada beliau dan cinta kepada amalan-amalan kebaikan yang ada pada diri beliau. Ya kan? Karena Allah Subhanahu wa taala ya memuji beliau alaihi salam, diri beliau dan amalan-amalan yang beliau lakukan. Maka konsekuensi dari hal tersebut agar kita mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, pujian dari Allah Subhanahu wa taala pula, maka cintai Nabi Ibrahim dan cintai amalan-amalan yang ada pada diri Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya. Ini hal yang pertama. Hal yang kedua, konsekuensi yang kedua dari pujian Allah kepada Nabi Ibrahim adalah kita diwajibkan untuk mengikuti Nabi Ibrahim. Ya, berkudwah kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya, agar kita mendapatkan ya, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang bertauhid. Nah, kalau Nabi Ibrahim itu imamnya orang-orang yang bertauhid, ya tentunya yang namanya imam itu akan ada pengikutnya. Ya kan? Dan kita ini adalah pengikutnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Kita ini adalah pengikutnya Nabi Ibrahim alaihissalam, yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja juga diperintahkan mengikuti Nabi Ibrahim di dalam hal tauhid. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dari sini juga kita bisa mendapati ya bahwasanya yang namanya hidayah itu sekali lagi di tangan Allah. Lihat Nabi Ibrahim bapaknya kafir kepada Allah, bahkan bukan sekedar orang kafir biasa yang membuat Tuhannya orang-orang musyrikin ketika itu. Karena Nabi Ibrahim ini kan diutus ya kepada kaum penyembah bintang. Kaumnya itu menyembah bintang, tetapi mereka gambarkan dalam bentuk patung. Nah, jadi patung-patung itulah yang mereka istilahkan bintang ini, bintang itu. Nah, itu yang seperti itu ya, mereka wujudkan sebagai berhala kemudian mereka sembah. Tapi hakikatnya mereka menyembah apa? Menyembah bintang-bintang itu. Nauzubillahi min zalik. Nah, di zaman kita sekarang ini ya, bukan tidak ada orang-orang yang menyembah bintang. Ada di antara manusia-manusia yang nauzubillah sampai menyembah bintang-bintang. Walaupun mungkin tidak secara langsung dia menyembah bintang, tetapi ya dalam amalannya, dalam ucapannya. Nah, sama seperti orang-orang yang meyakini ketika hujan turun, oh karena bintang ini dan bintang itu. Nah, itu kata Nabi SAW itu telah menyembah bintang-bintang tersebut. Kenapa? Ya karena dia menjadikan bintang tersebut menjadi hal yang dengannya turun hujan. Padahal yang menurunkan hujan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah. Dan bintang itu bukan menjadi sebab turunnya hujan. Iya. Bukan menjadi sebab turunnya hujan. Ketika dia meyakini hal tersebut, maka dia telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Demikian pula orang-orang yang meyakini rasi bintang ya, atau pada hari ini sebagian orang-orang yang masih meyakini bintang-bintang ketika apa namanya lahir ya kan, bintangnya ini bintang Leo, bintang Virgo, bintang apa lagi itu. Nah, kemudian diyakini dengan keyakinan-keyakinan kalau lahir pada bulan sekian bintangnya ini maka nasibnya begini dan begini. Nah, bahkan terus diupdate itu ya. Pada hari ini bagaimana nasibnya orang yang bintangnya segini. Ini biasa digandrungi oleh anak-anak muda terkadang. Nah, dan itu kesyirikan kepada Allah. Dan itu dari apa yang pernah terjadi pada diri apa kaumnya Nabi Ibrahim penyembah bintang-bintang.
Kalau dulu mungkin orang menyembahnya dalam bentuk berhala, kalau sekarang bukan lagi seperti itu, tapi bentuk keyakinan-keyakinan, kepercayaan-kepercayaan, itu pun kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, kemudian ayat yang berikutnya yang beliau sebutkan, ayat di dalam surat Al-Mu'minun ayat 59. Allah berfirman, "Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun." Dan orang-orang yang mereka tidak berbuat kesyirikan kepada Tuhan mereka, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Al-Mu'minun ayat 59. Nah, ayat ini ya, kalau kita baca kelengkapannya dan ada hubungannya dengan ayat-ayat sebelumnya, ya mulai dari ayat ke-57. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun." Sesungguhnya orang-orang yang mereka karena takutnya kepada Tuhan mereka, karena takutnya dengan azab dari Tuhan mereka, mereka sangat berhati-hati di dalam bersikap. Nah, kemudian di ayat yang ke-58, "Walladzina hum biayati rabbihim yu'minun." Dan mereka juga beriman kepada ayat-ayat Tuhan mereka. Mereka yang beriman kepada ayat-ayat dari Tuhan mereka. Nah, ini ayat-ayat di surat Al-Mu'minun dari mulai ayat 57 sampai ayat ke-60 ya, atau bahkan 61. Nah, ini sifat orang-orang yang beriman. Dan di dalamnya ada tahqiq tauhid, pemurnian tauhid. Ya. Mulai dari ayat yang ke-57 tadi. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mereka itu karena saking takutnya kepada azab dari Tuhan mereka, mereka bersikap dengan hati-hati. Ya. Mereka bersikap dengan hati-hati. Nah, karena mereka takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan khasyah di sini, rasa takut yang ada di dalam ayat ini adalah rasa takut yang disertai dengan ilmu. Dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini termasuk dari ibadah kepada Allah, bahkan di antara ibadah yang agung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seorang kalau beribadah itu hendaknya terhinggapi hal-hal yang seperti ini. Dan dua hal yang harus ada pada dirinya. Yang pertama, roja, harapan kepada Allah. Dan yang kedua, khauf, takut kepada Allah. Dan ini harus berimbang, kata para ulama. Kapan berat sebelah, maka dia akan menjadi manusia yang rusak. Seorang manusia ketika hidup di dunia harus berada dalam dua keadaan. Roja, harapan yang besar kepada Allah, kemudian takut kepada Allah. Kalau dia cuma punya harapan besar kepada Allah tapi tidak takut kepada Allah, ini gampang terjerumus ke dalam maksiat. Kenapa? Harapannya terlalu besar. Oh, Allah itu Maha Pengampun, tidak masalah saya berbuat dosa, Allah Maha Pengampun. Terlalu besar harapannya kan, tapi tidak ada rasa takutnya. Nah, demikian pula kalau takutnya besar tetapi harapannya tidak ada. Nah, kalau yang seperti ini ya, ini pun dia akan rusak. Rusaknya bagaimana? Dia akan berlebih-lebihan dalam bersikap. Sehingga kalau ada orang yang jatuh dalam dosa, dia langsung kafirkan. Nah, inilah fitnah orang-orang Khawarij. Karena takutnya memang besar kepada Allah, harapannya tidak ada. Ketika ada orang berbuat maksiat, kau kafir kepada Allah. Ini maksiat ini luar biasa ini. Sampai mengkafirkan orang. Ya. Akhirnya orang menjadi apa? Putus harapan, tidak ada harapan lagi sudah. Ketika berbuat maksiat kafir, keluar dari Islam, tidak ada harapan, kekal di dalam neraka jahanam, tidak ada harapan sudah. Inilah. Nah, makanya orang muslim harus berada di antara dua ini, harus berimbang. Harapan dan takut kepada Allah. Sampai ulama mempermisalkan ya, dua ini harus bergandengan. Itu kata para ulama seperti dua sayap burung. Burung kan punya dua sayap ya kan, kanan dan kirinya. Nah, kalau misalnya burung itu terbang, kemudian salah satu sayapnya tidak berfungsi, apa yang terjadi? Jatuh dia kan? Jatuh dia. Tidak akan bisa terbang, tidak bisa seimbang. Begitu pula kalau sayap kanannya yang rusak, nah akan jatuh juga. Nah, manusia seperti itu. Jadi kita itu hidup sayap kita harapan dan rasa takut kepada Allah. Ibadah kepada Allah harus dibangun di atas dasar itu. Ada salah seorang sahabat ketika mau meninggal, kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, saya
berada dalam sakaratul maut, Nabi menjenguk dia. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, apa yang kau rasakan pada hari ini? Kata sahabat ini, ya Rasulullah, sesungguhnya saya sangat takut terhadap dosa-dosa saya. Tetapi bersamaan dengan itu, ya Rasul, saya mengharap, ya, saya berharap ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Maka mendengarkan sahabat berkata seperti itu, tersenyum Rasulullah. Itulah kebaikan. Kalau kamu berada di atas dua perkara itu, kamu meninggal di atas kebaikan. Kamu takut kepada Allah, tapi di sisi lain kamu berharap kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Sudah azan kah? Belum. Belum kayaknya kedengaran kan? Iya. Sudah, Pak? Belum kan? Baik. Ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Perhatikan. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di ayat yang kedua, ayat yang ke-58, ya. Walladzinahum biayati rabbihim yu'minun, dan orang-orang yang mereka beriman terhadap ayat-ayat Tuhan mereka. Mereka beriman dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dalam pengertian mereka amalkan ayat-ayat tersebut. Naam, mereka imani ayat-ayat tersebut, ayat-ayat Allah, baik itu ayat-ayat syar'iyyah Al-Qur'an maupun ayat-ayat kauniyah, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ada satu faedah disebutkan, ya, oleh para ulama kita, ucapannya Ibnu Abbas, Qur'an itu ada 4 macam, kata beliau. Yang pertama, ada Quran yang bisa diketahui oleh orang Arab berdasarkan bahasa mereka sendiri. Ya, seperti misalnya surga, neraka, zina, khamar, syirik, kekafiran, apa, kekufuran, riba, itu dalam bahasa Arab mereka sudah paham. Itu yang pertama. Yang kedua, ada kalimat-kalimat di dalam Quran yang seseorang tidak boleh jahil terhadapnya. Harus dia tahu. Dan kebanyakan orang tahu, walaupun dia orang awam sekalipun. Misalnya apa? Salat, puasa, haji, rukun-rukun Islam, ya kan? Nah, ini enggak mungkin orang awam pun kalau ditanya enggak pernah belajar, tapi kalau disuruh salat paham dia, tahu dia salat itu. Ya kan? Nah, ini orang yang memang enggak boleh enggak paham ini. Nah, kecuali kalau dia baru masuk Islam mungkin aja, ya kan, baru masuk Islam. Tapi kalau orang yang lahir di atas Islam enggak tahu salat, enggak tahu puasa, oh ini keterlaluan ini. Yang ketiga, ada ayat-ayat di dalam Quran yang tahu cuman ulama. Orang awam enggak tahu, ulama yang tahu. Nah, inilah ayat-ayat tafsir-tafsir Quran, muhkam dan mutasyabih, mutlak dan muqayyad, nasikh dan mansukh, am dan khas. Nah, ini serahkan ulama. Nah, perkara-perkara yang detail, ya, perkara-perkara hukum-hukum yang sifatnya teliti, nah, itu serahkan kepada ulama. Makanya tanya kepada ulama kalau kita tidak tahu. Dan yang keempat, ada ayat-ayat Quran yang tidak ada seorang pun yang tahu di dunia ini. Yang tahu cuma Allah. Nah, ayat-ayat yang seperti itu ada. Nah, dan ayat-ayat itu berhubungan dengan sifat-sifat Allah. Kaifiatnya tidak ada yang tahu kecuali Allah. Kita tahu maknanya. Maknanya tahu kita. Secara bahasa tahu. Ya, misalnya Allah punya tangan. Ya kan? Allah disifatkan punya pendengaran, punya penglihatan. Nah, bagaimana penglihatan pendengaran Allah? Nah, ini kita tidak tahu. Wallahu a'lam. Walaupun dari sisi makna pendengaran itu kita paham kan, penglihatan itu kita paham, tangan itu kita paham, tapi hakikat tangannya Allah kita tidak paham. Yang tahu cuman Allah. Sama terkait dengan nikmat surga neraka. Nah, itu kan baru nama saja kita ditahu. Di surga itu ada buah delima, ada buah anggur, tapi kaifiat buah anggur itu tidak sama dengan buah anggur yang ada di dunia. Tidak sama dengan buah anggur yang ada di dunia. Di surga ada pohon, tidak sama dengan pohon yang ada di dunia. Ya kan? Tidak sama. Itu kaifiat yang seperti itu kita serahkan ilmunya kepada Allah. Nah, kita beriman kepada Quran dengan 4 macam dari ayat-ayat tadi. Ada ayat yang diketahui oleh orang Arab dengan bahasa mereka sendiri. Ada ayat yang tidak boleh, yang tidak boleh orang tidak paham, seperti sholat tadi, ya, puasa. Ada ayat yang hanya diketahui oleh ulama yang belajar agama. Ada ayat yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, mungkin demikian yang bisa kami paparkan. Insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Biiznillahi taala, wallahu taala a'lamu bis-shawab.
Demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.